Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di IPKDSD channel. Nah, ini kita lanjut video yang kemarin ya guys ya. Ini proses tali terpal yang bagian belakang dan depannya udah beres. Nah, kita sekarang mau lanjut ke bagian tengah ya guys ya. Oke, ikuti terus bagaimana caranya dan jangan lupa di subscribe, like, comment, and share biar maepnya lebih semangat lagi. Nah, kita langsung aja ya guys ya, mau mengikat bagian tengahnya. Nah, kita siapkan dulu talinya ya guys ya. Nah, untuk yang bagian pertama ini kita ikat. Nah, ini harus kuat ya guys, soalnya nanti di sebelah kanannya kita nanti akan tarik, dilemparkan. Nah, itu ada asisten saya tuh Bang Usuk lagi di atas. Itu Bang Usuk itu fungsinya untuk meluruskan tali ya guys ya, mengatur jarak dari tali yang satu ke tali yang selanjutnya biar tidak menceng, jadi harus diulur ya. Sendiri juga bisa, cuman kan berhubungan saya ada asisten jadi lumayan harus dimanfaatkan. Nah, ini talinya tali kual-kual ya guys ya. Kita karena perjalanannya jarak pendek jadi nggak terlalu kencang juga, nggak terlalu rapat ya guys ya jaraknya, karena cuman dari Purwakarta ke Jakarta jadi nggak terlalu berisiko muatan ambruk atau terpal lepas. Nah, ini caranya menguncinya tuh dimasukin, ikat, tarik, lanjut ke belakang. Nah, caranya begini ya guys ya, dimasukin, tarik, seret. Nah, tinggal diluruskan. Nah, dan untuk proses tali menali ini kan banyak modelnya ya guys ya, atau banyak konsepnya. Nah, ini saya konsepnya konsep tali, kalau saya namakan sih tali kual-kual ya guys ya, karena kuncinya juga dengan cukup di kual-kual aja tuh. Ini karena tambangnya nggak cukup, kita sambung dulu. Biar lebih praktis lagi, kita nggak usah diikat kalau posisinya pas sama bantalan bak ya guys ya. Tinggal lempar, nanti juga udah lurus, jadi kita nggak usah ngikat lagi. Ini ada sisa dari tali bagian belakang, langsung aja dinaikin ke atas. Nah, mungkin banyaklah cara-cara untuk mengikat terpal ya guys ya, cuman kalau yang saya pakai biasanya kayak gini guys nih. Nah, ini untuk
yang terakhir nih ya, saya mau praktekin cara mengikat tali kapal, guys. Kita harus persiapan dulu karena tinggi, jadi kita harus buat ini karena nggak ada tangga ya, guys ya, kita pakai ember buat pijakan. Nah, ini kita harus hati-hati ya, guys, takut kepleset nih. Nah, ini proses cara tali kapal, guys, tuh. Dimasukin, nah, terus ditarik ke ini. Nah, langsung tinggal tarik. Biar kencang tuh. Ini kalau biasanya kalau untuk jarak jauh saya juga pakainya tali kapal ya, guys ya. Karena ini jarak pendek jadi saya jarang dipakai. Nah, kita tinggal ngunci, guys ya. Nah, ini guys hasilnya setelah kita pasang tali terpal bagian depan dan tengah dan bagian belakang ya, guys ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah menonton. Semoga video-video dari saya bermanfaat dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.